6.06 kilo ah. Okey, jom timbang sini. Sebagai pelanggan, kita tidak mahu berasa rugi lebih-lebih lagi apabila membeli barangan yang perlu menggunakan sukatan timbangan. Bagaimanapun, baru-baru ini seorang pelanggan di sebuah kedai pemborong berasa terkejut apabila mendapati berat daging sejuk beku yang dibelinya berkurangan sehingga 400 gram selepas daging yang dia pilih dipotong dan ditimbang semula. Bagaimanapun, persoalan pelanggan menerusi satu video di TikTok itu dijawab oleh para peniaga lain yang sudah biasa membeli daging sejuk beku dalam skala yang lebih besar. Menurut para peniaga lain, berat daging sebelum dan selepas dipotong berbeza disebabkan bahagian daging yang dipotong menggunakan mesin menjadi habuk halus. Now, sini ternak ah, you tengok. 6.06 kilo ah. Okey, jom timbang sini. 6 kilo. 6 kilo sekarang lepas potong potong kita potong slice je. Kita tak ada buang tulang ke apa kita ambil semua. Baru 5.6. Takkan dia punya kurang sampai 400 gram dekat 500 gram. Gila. Si ternak selayang.